Pemirsa, seorang wanita yang tengah hamil 4 bulan tewas dibunuh kawanan perampok. Saat ini polisi tengah memburu para pelaku dan sedang mendalami motif para pelaku perampokan yang terbilang sadis itu. Perampokan sadis terjadi di Kampung Panumangan Baru, Tulang Bawang Barat, Lampung siang tadi. Perampokan menewaskan Eka Setiawati, ibu rumah tangga yang sedang hamil 4 bulan. Dalam aksi perampokan, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini menggondol 1 unit mobil minibus. Namun entah apa alasannya, para perampok ini kemudian meninggalkan mobil hasil rampokan di tengah jalan. Korban tewas langsung dievakuasi polisi ke rumah sakit terdekat. Suami korban, Kasmuri, dan ibu korban bahkan sempat pingsan saat melihat jasad korban. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan menemukan 1 bilah pisau dapur yang berlumuran darah. Lagi dalam proses penyelidikan, pemeriksaan juga belum sempat kami lakukan karena keluarga juga masih shock. Jadi kami lagi melakukan pemeriksaan untuk tetangga karena kira masyarakat sekitar saja dulu. Kami belum bisa mengetahui motif bila itu. Saat ini polisi sedang memburu para pelaku dan sedang mendalami motif para pelaku perampokan yang terbilang sadis ini. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan.